Dunia medis telah mengalami perkembangan pesat, salah satunya adalah di bidang otologi, yaitu dunia kesehatan yang fokus pada bidang telinga, hidung, dan tenggorokan atau THT. Dalam perkembangannya, sekarang menjadi THTKL atau telinga, hidung, tenggorokan, kepala, dan leher. Hal tersebut diungkapkan Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar, usai membuka acara pertemuan ilmiah tahunan otologi ke-9 di The Trans Luxury Hotel Bandung, yang berlangsung dari tanggal 11 sampai 12 September. Menurutnya, perkembangan yang terjadi sudah luar biasa. Bahkan yang paling mengejutkan adalah anak bangsa yang telah mampu memproduksi alat-alat kesehatan, khususnya untuk THT. Saya juga baru tahu, ini luar biasa ya. Jadi ada THTKL sekarang. THTKL, kepala dan leher. Kemudian saraf telinga juga lain. Jadi sudah sangat spesialis. Spesialis-spesialisnya gitu ya. Ini luar biasa, teknologinya juga sudah berkembang, dan yang agak mengejutkan juga sudah ada alat kesehatan yang dibuat untuk THT, dibuat oleh anak-anak bangsa. Pertemuan ini sendiri diikuti oleh 880 peserta yang melibatkan 72 narasumber atau pembicara lokal dan 9 pembicara asing. Selain itu, dalam acara tersebut, Wagub juga membuka pameran alat THT dan alat medis lainnya dari berbagai perusahaan asing dan lokal. Nur Hadi Miharja, Epi Sukmandani, Jawa Barat TV.